Halo guys, kali ini kita bertemu lagi di channel Abacus Math. Oke, kali ini kita akan mengerjakan soal-soal perkalian 2 digit kali 1 digit. Di sini ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Oke guys, 2 digit kali 1 digit itu berarti totalnya adalah 3 digit. Maka nanti di tiang ketiga kita mulai menghitungnya. Ini 1, 1, 2, 3. Ini tiang ketiga ya. 1, 2, 3. Yang ketiga dari sini ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. 31 kali 6. Yang ketiga, guys. Ya. 3 kali 6 18, kita tulis 18. Oke, masih posisi jari di tiang kedua. 1 kali 6 6. Kita tulis 06. Oke, jawabannya 191, maaf, 186. Atau 186. Oke. Nomor 2, 87 kali 7. Tiang ketiga, 1 2 3. Oke. 8 kali 7 56. Kita tulis 56. Posisi jari di tiang kedua. 7 kali 7 49. Kita tulis 49. Oke, jawabannya adalah 609 atau 609. Lanjut kita nomor 3. 37 kali 5. Tiang ketiga, 1, 2, 3. Nah, sekarang 3 kali 5, 15. Kita tulis 15. 7 kali 3, 35. Kita tulis 35. Oke, ini jawabannya adalah 585 atau 585. Sekarang soal nomor 4. Oke, lanjut. 55 kali 6. Tiang ketiga, 1, 2, 3. Nah, 5 kali 5 itu 6. 5 kali 6, maaf. 5 kali 6 itu 30. Kita tulis 30. Posisi jari di tiang kedua. Sekarang lanjut 5 kali 6 lagi, 30. Kita tulis 30. Jadi jawabannya adalah 330 atau 330. Oke, begitu guys cara mengerjakan soal-soal perkalian 2 digit kali 1 digit. Oke, terima kasih.